Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 15 arti mimpi rumah kebakaran sesuai tafsirnya, pertanda baik dan buruk. Mendapat mimpi rumah kebakaran sudah pasti bikin takut dan cemas. Kira-kira apa arti mimpi rumah kebakaran? Ada 15 tafsir arti mimpi rumah kebakaran. Dari 15 arti mimpi rumah kebakaran ini, ada ciri khasnya masing-masing yang membuat makna atau tafsir mimpinya berbeda. Misalnya arti mimpi rumah kebakaran milik sendiri, milik tetangga, milik mertua, dan masih banyak lagi. Arti mimpi rumah kebakaran menurut tafsirnya bisa pertanda baik dan buruk. Meski begitu, jangan menganggapnya sebagai takdir. Usaha dan doa tentu lebih mempengaruhi jalan hidup di masa mendatang. Berikut kami ulas 15 arti mimpi rumah kebakaran dikutip dari berbagai sumber. 1. Arti mimpi rumah kebakaran milik sendiri. Apabila rumah milik sendiri, arti mimpi rumah kebakaran adalah gambaran perasaan takut. Rumah dapat berarti simbol keluarga yang memberikan rasa aman, nyaman, dan penuh cinta. Arti mimpi rumah kebakaran menunjukkan rasa takut kehilangan keluarga atau salah satu aspek di dalamnya. Perihal seseorang yang pergi atau secara finansial keluarga sedang tidak biasa. 2. Arti mimpi rumah kebakaran milik sendiri dengan api besar. Apabila rumah milik sendiri kebakaran besar, maka arti mimpi rumah kebakaran adalah bahaya. Di dalam arti mimpi rumah kebakaran bisa diartikan banyak hal, energi, seksualitas, passion, dan amarah. Jika api tersebut menyala terlalu besar, arti mimpi rumah kebakaran adalah membahayakan sesuatu yang kamu lindungi. Meski demikian, arti mimpi rumah kebakaran tetap sesuai dengan kepercayaan si pemimpi. 3. Arti mimpi rumah kebakaran membakar tubuh. Apabila rumah terbakar beserta tubuh, arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda masalah. Saat memimpikan tubuh dan baju terbakar, ini membuat kaget dan cemas. Arti mimpi rumah kebakaran ini kurang baik karena menurut Primbon Jawa mengisyaratkan akan mengalami masalah yang cukup pelik dan berat. 4. Arti mimpi rumah kebakaran milik sendiri tanpa asap. Apabila rumah terbakar tanpa asap, arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda baik. Jika mendapati mimpi melihat api tanpa asap, menurut Primbon Jawa akan menjalankan ibadah haji. 5. Arti mimpi rumah kebakaran milik tetangga. Apabila rumah milik tetangga yang terbakar, arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda tidak baik. Menurut tafsir, arti mimpi rumah kebakaran ini, orang yang mengalami akan mendapatkan sindiran dari tetangga yang merasa iri dengan kesuksesan. 6. Arti mimpi rumah kebakaran milik mertua. Apabila rumah yang terbakar milik mertua, arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda masalah dalam keluarga. Pernahkah Anda mendapati mimpi rumah mertua kebakaran? Arti mimpi rumah kebakaran ini meramalkan masalah dengan keluarga mertua dan penyebabnya tidak disangka. 7. Arti mimpi rumah kebakaran milik orang yang tidak dikenal. Apabila rumah yang terbakar milik orang yang tidak dikenal, arti mimpi rumah kebakaran adalah kewaspadaan. Bagi yang mengalami mimpi melihat rumah terbakar, arti mimpi rumah kebakaran adalah seseorang yang sedang memerlukan bantuan. 8. Arti mimpi rumah kebakaran, pabrik atau bangunan serupa. Apabila bangunan mirip rumah yang terbakar, seperti pabrik atau bangunan serupa, arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda kesehatan. Menurut Primbon Jawa, pemimpi akan menghadapi situasi di mana kesehatan memburuk karena suatu penyakit. 9. Arti mimpi rumah kebakaran, sawah atau kebun. Apabila yang terbakar pekarangan rumah seperti sawah atau kebun, arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda yang baik.
Menurut tafsir Primbon Jawa, ini bermakna baik. Orang yang mengalami mimpi ini mendapat rezeki yang tidak terduga. 10. Arti mimpi rumah kebakaran hutan. Apabila melihat hutan sekitar rumah terbakar, sesuai arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda yang baik. Maknanya usaha yang selama ini dilakukan akan mengalami kemajuan dan bisa dibilang berhasil. 11. Arti mimpi rumah kebakaran kendaraan. Apabila yang terbakar di sekitar rumah kendaraan, sesuai arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda yang buruk. Ada resiko kehilangan barang atau sejumlah uang. 12. Arti mimpi rumah kebakaran keluar dari mulut. Apabila yang terbakar justru mulut, arti mimpi kebakaran ini menggambarkan sifat orang yang mengalaminya. Orang tersebut adalah sosok tukang fitnah dan mimpi ini sebuah peringatan agar lebih berhati-hati dalam berbicara. 13. Arti mimpi rumah kebakaran isinya kosong. Apabila rumah yang terbakar rumah kosong, arti mimpi rumah kebakaran ini adalah pertanda yang baik. Berdoa saja dan percaya saja bahwa bunga tidur ini petunjuk akan ada kabar baik dan membawa keberkahan bukan petaka. 14. Arti mimpi rumah kebakaran baru dibangun. Apabila rumah yang terbakar baru saja dibangun, arti mimpi rumah kebakaran ini adalah pertanda yang baik. Akan ada lembaran hidup baru dan membuat hidup menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Usahakan saja dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 15. Arti mimpi rumah kebakaran sudah tua atau lama. Apabila rumah yang terbakar termasuk rumah tua dan sudah lama, arti mimpi rumah kebakaran adalah pertanda yang baik. Tafsir mimpi kebakaran ini mengarah pada pola pikir, tindakan dan sikap yang semakin membaik. Iringi dengan usaha baik, maka arti mimpi rumah kebakaran akan mengikutinya. Demikian 15 arti mimpi tentang rumah kebakaran. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.